السلام عليكم <سلام> ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادى الامانه ونصح الامه وبلغ الرساله وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.

Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang Jumat Azan Ya Allah Wa Iyakum. Ada seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian beliau bertanya, Ya Rasulullah, akhbirni fil Islami, akhbirni anil asya fil Islami, la as'alu anhu ahadan gairoka. Ya Rasulullah kata Sufyan, Beritahukanlah kepadaku sesuatu perkara dalam Islam yang mana aku tidak akan bertanya masalah ini kepada orang selain dirimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, Kul aman tu bilah Rasul mengatakan, katakanlah aku beriman kepada Allah. Kemudian beristiqomahlah. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan jawaban dari pertanyaan Sufyan bin Abdullah. Sidang Jumat Rahimani Warahimakumullah Hadis ini memberikan pesan kepada kita betapa pentingnya persaksian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hadis ini pun selaras dengan firman Allah dalam Quran surat Al Ahkaf Inaladina Kalu Rabbun Allah Semestakamu Tatanazalu Alaihi Mulmalaikah Akhiril ayah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasannya Tuhan kami adalah Allah Semestakamu kemudian beristiqomah tatenzel alaihimul malaikah maka akan turun kepada mereka pada malaikat Sidang Jumat rahimani wa Hadis ini memberikan pesan supaya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala kita istiqomah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala Ketika menafsirkan Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya riwayat An-Nasa'i qad qala hannas summa kafaru faman mata alaiha wa huwa min ahli al istiqamah jadi innal ladzina qalu rabbuna allah sesungguhnya tuhan kami adalah allah kata rasulullah qad qala hannas sesungguhnya semua manusia telah mengatakan demikian ini jelas dalam hadis rasulullah ma min mauludin illa yuladu ala fitrah tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali lahir dalam keadaan fitrah ini pun jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala Alas bi qalu bala syahidna. Ketika seseorang berada di dalam janin, Allah berkata kepada setiap janin, Alas bi apakah aku Tuhan kalian? Setiap janin mengatakan qalu bala syahidna. Ya benar, engkau adalah Tuhan kami. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qala Semua manusia telah mengatakan bahwasannya Allah itu Tuhan kami. fanasiha tapi kebanyakan manusia kemudian lupa akan ikrar tersebut. Kemudian kata Rasulullah, faman, faman mata alaiha fahuwa min ahlil istiqomah. Siapa yang mati dan ketika dia mati berikrar tidak ada Tuhan selain Allah, fahuwa min ahlil istiqamah. Dialah termasuk orang yang istiqamah sebagaimana yang Allah catat dalam Quran Surat Al-Ahqaf atau Rasulullah catat di dalam hadis yang merupakan pesan bagi Sufyan bin Abdullah tadi. Maka oleh sebab itu sidang Jumat yang Allah muliakan untuk istiqomah itu berat. Untuk membuktikan persaksian kita tidak ada tuhan selain Allah, itu berat. Tidak hanya lisan yang diucapkan, tapi juga butuh pembuktian dengan amalan kita sehari-hari. Dan untuk istiqomah paripurna, untuk sempurna, memang tidak mungkin dilakukan. Siapa yang mengatakan tidak mungkin, Rasulullah sendiri. Rasul mengatakan istakimu walantosu, istiqomahlah kalian, tapi kalian tidak akan sanggup untuk istiqomah secara sempurna tapi tidak bisa sempurna melakukan istiqomah bukan berarti kita meninggalkan. Kulluhu, la yang tidak bisa diambil seluruhnya bukan berarti kita meninggalkan seluruhnya. Karena kata Rasulullah pesan setidaknya bisa istiqomah mendekati sempurna. Beliau mengatakan anna khairu a'malikumus Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian itu adalah Salat Setidaknya salat inilah yang bisa di, harus kita jaga. Al-Muhafadhu Selalu menjaga solat, yang lima waktu dan tepat pada waktunya dan sebisa mungkin kita melaksanakannya di masjid siapa yang solat, menjaga solatnya, maka insyaallah dia termasuk bagian daripada orang-orang yang istiqomah maka mudah-mudahan Allah abadikan persaksian tersebut dalam diri kita dan mudah-mudahan Allah pun mudahkan kita untuk mengimplementasikan persaksian tersebut dengan amalan-amalan kita, barakallahuli walakum Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil ladhi istofa al mab'unthi bil qur'ani hudan wa shifa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ladhi la nabiya ba'dah sidang jumat rahimani wa rahimakumullah terutama kita saat ini yang sedang diuji oleh pandemi covid-19 ini setidaknya kita menjadi semakin dekat kepada Allah upaya yang sifatnya horizontal kita lakukan dengan cara pencegahan tapi hal yang sifatnya vertikal pun harus kita usahakan. Ada firman Allah dalam Quran Asyura, dalam Quran surat Asyura, ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah ujian yang Allah berikan kepada kalian kecuali karena ulah kalian di masa lalu. Wa ya'fu an katsir, tapi kebanyakan dosa masa lalu itu lebih banyak diampuni daripada ditimpa dengan cara musibah. Itu selaras dengan firman Allah yang tadi, yang yang lainnya kata Allah yu ma ala ardi min jika sekiranya dosa-dosa lalu Allah timpakan dengan musibah pasti dengan musibah yang berbuat dosa musibah berbuat dosa musibah maka tidak akan ada manusia yang hidup di dunia ini karena semuanya berbuat dosa tapi hanya sedikit yang Allah uji dengan berikan musibah atas dosa-dosa masa lalu, maka boleh jadi musibah sekarang pun itu karena masa lalu kita. Maka inilah kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping ikhtiar kita sebagai manusia. Di ujung khutbah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah kuatkan diri kita untuk menghadapi berbagai macam ujian hidup ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita orang-orang yang termasuk orang-orang yang istiqomah. Allah ringankan langkah kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan fi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma gfir lana wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina qidla lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم <سؤال> انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اطل اعمارنا واحسن اعمالنا، آت نفوسنا تقواها، زكيها انت خير من زكاها، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة